saya bantu nyebrang, kek. Pelan-pelan aja, kek, nggak apa-apa. Udah, kakek udah di seberang. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama, kek. Tapi saya perempuan. Oh, iya. Makasih ya, Non. Hati-hati ya, kek. Aduh, di rumah mana sih? Tungguin gue. Sorry banget. Maaf ya, gue gak sengaja, gue buru-buru ada ujian. Sorry ya. Ini cewek lu. Apa? Lu bilang apa barusan? Maksud lu apa, ha? Kalau lu cowok, urusannya gak bakal selesai cuma dengan kata. Maaf. Gue gak ngerti ya, lo itu berasal dari gua mana. Yang jelas cuma cowok sinis dan antisosial yang bisa cuma bawa-bawa gender. Terus ngerasa paling bener deh sejagat raya cuma karena kesalahan orang lain yang bahkan gak disengaja. Nih, gue abis liat video yang baru lo upload. Gue setuju sih sama yang campaign yang gue gagas. Baju lo kenapa? Oh, ini kena cappuccino tadi. Ya ampun, gimana sih? Tumben lo mesen cappuccino, biasanya kan americano. Bukan buat gue sih, buat lo. Ih, so sweet banget sih. Kenapa sih lo gak pernah sadar sama semua perhatian gue, lah? Gue tuh sayang sama lo. Pak, pak, please pak, saya mohon banget pak, saya dikasih ujian susulan ya pak ya. Ayo dong pak, gimana nanti nasib nilai saya pak kalau saya nggak dapat nilai? Aduh pak, ayo dong pak, ya please banget pak. Iya, itu masalah kamu. Yang butuh nilai kan kamu, bukan saya. Pak, saya mohon banget pak, please ya pak ya. Tapi aduh, gimana pak? Bapak jangan gitu dong pak, ya. Gimana ya caranya supaya gue bisa ngungkapin perasaan gue sama Sheila? Puisi? Ya elah, mendingan gue ngerjain soal statistik 100 biji. Daripada suruh bikin puisi, mana bisa gue bikin puisi? Puisi? Nggak salah denger gue. Hah? Kok ditutup sih? Gue kan kepo. Enggak, ini enggak penting juga sih. Udah mau pulang. Jadi, yuk pulang yuk. Daripada langsung pulang.
Cabut aja deh. Mbak, ini ada titipan bunga mawar. Dari siapa? Dari cowok itu. Ambil. Halo? Oh, iya. Aduh, bentar lagi deh aku ke situ. Iya, bawel. Sabar. Masih di sini aja, gue pikir udah ada yang ngambil. Ini siapa sih? Ngintip dikit gak apa-apa kali ya. Apaan nih? Tuh, Lala. Buat gue. Apa sih gue suka tiduran di sini? Apaan lagi nih isinya? Jangan-jangan ini voucher gratisan nih. Tahu aja gue suka ginian. Untuk Lala. Perasaanku padamu seperti 8 per 0 dalam matematika. 8 yang tanpa ujung adalah cintaku. 0 itu aku tanpamu. Jika 8 per 0 sama dengan N, maka N itu adalah kamu. Jadilah 8 per 0 adalah aku padamu. Tak terdefinisi. Raga Dwi Praja siapa sih? Ini gue dapet puisi gini-ginian. Tapi bagus sih puisinya. Ya udahlah. Stop.
Melo udah balik? Ya, biasanya juga balik jam segini kali. Terus lo gak kasih selamat gitu sama gue? Selamat? Buat apaan? Gue baru jadian sama Sheila. Sheila Anastasia gebetan lo itu? Yang mantan gadis sampul kan? Ih, kok dia mau sih sama lo? Yang enak. Ya mau lah. Gue kan ngegombalinnya pakai kata-kata romantis gitu. Alah, paling lo juga pakai lirik lagu band favorit lo itu. Ngaku deh lo. Kok lo tau sih? Tau lah. Aduh, please deh. Lo ya dari mantan-mantan lo yang sebelumnya. Gak ada cara lain apa? Yang terakhir coba, pakai apa tuh? Lirik lagunya Carpenters, ya kan? Yeah, basi banget lo emang. Iya sih. Tapi kalau yang ini beda, ini lebih dalam. Soalnya gue bikin pakai kata-katanya itu lagunya Radiohead. Elah, cara lo tuh emang ya basi, tau gak basi, basi, gak ada cara lain apa? Lah terus yang gak basi kayak gimana? Ya apa kayak bikin puisi pakai soal matematika gitu. Mana ada, ngaco. Ada? Siapa? Ya ada, pokoknya ada. Ngarang lo, ya gak ada lah. Nih ya, palingan juga kalau yang bikin puisi pakai soal matematika juga paling cuma cowok introvert. Cowok yang kurang kerjaan. Ya tapi sorry, ada keperluan apa ya datang sini? Hai. Oh lo, ngapain lo kesini? Lo gak ada yang mau diomongin gitu sama gue? Kenapa? Lo masih belum puas ya? Hah? Masalah kemarin? Gak puas lo nge-labelin gue manusia goa lah, antisosial lah. Nih cowok beneran naksir sama gue gak sih? Jutek amat. Ya gak semua cowok berani nunjukin dirinya langsung. Kalau tuh cowok introvert, dia bakalan cuek sama lo. Bahkan kesannya kayak gak peduli gitu. Padahal mah peduli banget. Nih ya, yang biasa terjadi. Kalau gak lo diajak berantem, palingan juga ada pendapat. Nah, di situ cara dia narik perhatian lo. Sebenarnya gue kesini bukan cuman buat itu sih. Pada saat lo ajak ngobrol itu cowok, kalau dia nggak berani nantang mata lo, terus dia lebih milih mainin HP. Nah itu bisa jadi dia suka sama lo. Lo ngapain sih datang sini? Cepetan deh, jangan membuang waktu. Apa? Kita belum kenalan. Gue Stella. Raga, lu datang sini cuma mau ngajak kenalan? Enggak, bukan gitu doang sih. Gue mau jadi relawan. Relawan pengajar anak-anak jalanan, iya. Lu serius mau jadi relawan yang gak main-main? Soalnya kalau cuma buat gaya-gayaan di sosmed, mendingan gak usah deh, males gue. Lo tuh bisa gak sih, Nis? Percuma ya gue kesini. Buang waktu ternyata, percuma. Sorry. Bukan gitu maksud gue. Ya, soalnya jarang-jarang aja ada orang yang mau datang langsung kesini buat daftar kayak lo. Bentar.
formulirnya. Ayo jangan galak-galak. Apa? Aku gak nyangka loh, akhirnya kita jadian juga. Aku kira kamu bakal PHP-in aku. Ya gak mungkin lah, cewek secantik kamu aku PHP-in. Oh, jadi kalau aku jelek, kamu bakal PHP-in aku, gitu? Sayang, aku itu suka sama kamu apa adanya. Kalau kamu cantik, ya itu memang udah bawaan kamu dari lahir. Ya kan? Dan gak akan hilang. Ya, aku harap kamu bisa menerima aku apa adanya juga. Aduh, siapa sih hari libur kok pagi-pagi nelfon? Halo. Stella, lo di mana? Kita udah sampai di belakang parkiran kampus nih. 20 menit lagi mau jalan. Siapa nih? Raga. Ya ampun. Iya. Yaudah pokoknya 20 menit lagi kita jalan ya. Kalau lu gak datang, langsung gue blacklist. Dasar kejam. Apa? Enggak ini jam gue mana ya? Halo? Waduh, tumben bangun jam segini. Emang rajin kali gue. Alah. Oh iya, ini adik aku. Namanya Stella. Dia juga biasa dipanggil Lala sama kayak kamu. Oh, hai. Sheila. Stella. Yaudah kalau gitu gue langsung deh. Buru-buru banget soalnya. So sibuk. Emang gue sibuk. Yaudah ya. Yaudah. Bye. Adik kamu kalau kemana-mana emang pakai motor trail gitu ya? Iya, aku lumin aja, spesies langka. Gimana sih? Sebelum sama kamu gabung ya, kita itu cuma berdua aja loh. Lagian siapa sih yang mau ngabisin weekend di tempat kumuh begini? Ini juga jalan sama pacar ya? Apaan sih lo mulai deh? Ya udah. Pokoknya intinya itu kita di sini adalah jomblo yang berfaedah. Hidup jomblo. Tuh kan. Aku ditinggalin terus. Ya, bagus. Gak. Kak, maaf ya kak.
apa-apa. Lanjut belajar lagi sana. Enggak. Oi, modusin siapa lagi lo? Mana? Lo udah percaya kan sama omongan gue? Iya, dugaan gue meleset. Gue pikir si Sheila demen tuh sama si kutu buku songong itu. Ya enggak lah, Sheila itu deketin Naga cuma karena manfaatin demi nilai doang. Wah, berarti bahaya juga ya cewek zaman sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih bahayaan lu. Lu kan buaya. Udahlah. Yang penting kan gua udah buktiin nih kalau gua sekarang pacaran sama Sheila. Berarti lu harus tepatin dong janji lu. Urusan duit aja lu enggak pernah lupa. Iya, entar ku lupakan kan terkenang selama hidupku. Tangan. Tangan. Biarpun saya pergi jauh, tidak yang hilang dari kalbu. Makasih ya buat hari ini. Jangan kapok. Iya gak apa-apa, santai aja lah. Gue malah makasih. Seru tau tadi, gue juga seneng ketemu sama mereka-mereka. Seru banget. Bahkan kayaknya sih lebih seru dari pacaran. Mungkin juga sih. Tapi gak tahu deh kalau pernah pacaran soalnya. Oh, pantesan. Ya udah kalau gitu gue langsung balik aja ya. Oke. Oke. Hai. Ya, Lala. Hah?
cinta beneran deh sama dia. Awalnya padahal gue pikir dia tuh cowok nyebelin, aneh. Ya tapi ternyata dia justru bisa nge-treat hati gue yang kaku. Tapi kalau dia emang gak berani jujur, kayaknya emang harus gue deh yang bertindak. Cinderella yang cuma nunggu dijemput pangeran. Gue yang bakal jemput pangeran gue. Well, I'm coming, my friends. Itu loh, Gak. Benerin. Masih kotor tuh. Eh, Gak. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau tak lihat-lihat, Stella itu naksir loh sama kamu. Suka gitu sama kamu. Udah deh, diem deh, jangan mulai-mulai deh ah. Toh, gini loh kamu. Kamu tuh kalau dikasih tahu itu enggak percaya. Gak, tapi beneran loh, Gak. Stella itu suka loh sama kamu, Gak. Ya enggak, lu tahu dari mana kalau dia naksir sama gue? Ya ampun, Gak. Ya kelihatan kayak laus. Kamu tuh gimana sih jadi cowok, ya? Kok enggak peka gitu loh? Gak, sini ya. Udah, sini dulu. Mendingan gini deh. Kamu itu jadian aja sama Stella. Ya, nanti kalau udah pacaran, ya toh, biar aku sama Stella. Ya. Ya, bocah pun. Aduh. Loh, kalau aku gendeng kan kamu juga gendeng, kamu kan sepupuku. Oh iya. Dasar bocah gendeng. Bener juga sih omongan lu. Udah, seram tuh yang bener. Tuh, banyak banget PR-nya. Dimas. Lo tahu enggak Raga di mana? Raga mungkin ada di belakang. Yaudah deh. Ono apa sih? Enggak apa-apa. Makasih ya. Loh, kok aku ditinggal? Alah, ya udahlah, jain PR aja. Kak, lo mau kemana? Itu ke perpus. Oh, kalau gitu gue duluan ya. Lah, tunggu lah. Lo udah terima surat dari gue? Surat apaan? Surat yang di dalam botol kaca yang gua taruh di kotak pink di bangku taman tempat biasa kita duduk di situ. Jadi surat cinta ini bukan buat gue. Stella, harusnya lo tuh sadar dari awal. Kalau cowok kayak Raga nggak mungkin naksir sama cewek kayak lo. Emang isinya surat apaan? Itu surat. Duh, gue buru-buru nih, Kak. Duluan ya. Gue sayang sama lo. Gue gak salah denger, kan? Gue sayang sama lo udah sejak 2 tahun yang lalu. Waktu lo bilang lu mau berteman sama gue, si kutu buku antisosial yang dijauhin sama banyak orang. Sorry agak, gue udah jadian sama Steven. Sorry banget ya. Tapi kita masih bisa jadi teman kan? Makasih ya, lo udah mau jujur sama gue. Tapi gue emang beneran gak bisa lebih dari teman sama lo. Gue duluan ya, Steven udah nungguin.
Mau ketemu Stella. Ngapain lo cari Stella? Hah? Ada hubungan apa lo sama adik gue? Lo tanya aja sendiri sama adik lo. Cupu, lo denger ya. Kalau lo berani macem-macem sama adik gue, lo terima nih akibatnya. Kakak mau apaan sih? Norak tau gak? Udah gak, yuk jalan. Lah, mau kemana, lah? Lah! Halo Rob, gue butuh bantuan lo. Sorry ya, kakak gue biasanya gak pernah kayak gitu kok. Gak apa-apa kok, gak usah dipikirin. Gue udah biasa digituin. Oh ya, berarti kita jadi meeting hari ini kan ya, sama Pak Adi buat proyek Sahabat Hijau. Iya, yeah. Tapi abis itu lo ikut gue. Kemana? Sini. Turun. Lu kan Robby kan temannya Steven yang di kampus. Mau apa lo? Gua minta sama lo jauhin Stella. Emang lu siapa? Bodyguardnya? Wah, songong. Sikat. Sikat. Dek. Kenapa? Gue minta lo join Raga ya. Lah, kenapa sih? Gue gak suka kalau adek gue deket sama orang yang dianggap aneh sama semua orang di kampus. Tunggu, lo bilang aneh. Lo sadar gak sih kalau pacar lo sendiri aja tuh sahabatan sama Raga? Sheila tuh cuma manfaatin Raga. Gak mungkin. Iya, Sheila tuh deketin Raga tuh cuma demi nilai. Dan semua orang tahu itu. Asal lo tahu ya,
Tugas-tugas Sheila itu Raga yang ngerjain. Jadi gak mungkin perempuan kayak Sheila mau sama cowok kayak Raga. Pokoknya gue minta lu jauhin dia. Lo emang kalah gue, tapi lo tuh bukan papa. Jadi lo gak usah deh ngatur-ngatur hidup gue. Dimas, Raga mana sih? Gue tuh ya udah nyari dia ke perpus, ke ruang BEM. Terus tadi juga dari taman belakang gak ada. Kemana sih dia tuh? Anu, Raga hari ini gak masuk kuliah. Loh, masuk kuliah? Emang dia kenapa? Iya, anu itu Raganya tuh, Raganya sakit, habis dipukul gara-gara kamu. Loh, aku kok ditinggal lagi? Lu cuma ikutin aja rencana gua. That's it. Oh, iya Mas. Kalau ada yang nanya bilang aja lu dikirim sama Robby ya. Oke, okay, baik Mas. Ingat, jangan sampai Sheila tahu. Sebentar lagi gua sampai. Jalanin sesuai rencana. Steven katanya mau pemotretan di puncak. Kok kameranya ketinggalan di situ sih? Mana ya?
Olga? Halo, La. Makalahnya udah lu cek belum? Gua udah kirim lewat email. Belum sih. Emang harus selesai sekarang ya tugasnya? Katanya deadline-nya besok. Iya gak sih? Aduh, iya gue lupa. Gimana ya? Lu tuh emang selalu lupa. Yaudah gini deh. Lu kerjain aja sebagian. Nanti sisanya gue yang ngerjain, ya? Thanks ya. Lo tuh emang sahabat terbaik gue. Iya, yeah, sama-sama. Tapi gue gak butuh cuman jadi sahabat lo doang lah. Gue mau lebih dari itu. Apa? Itu, Rani. Kamu kenapa? Kok bete gitu? Itu aku ada tugas terus deadline-nya besok. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kamu urusin aja dulu tugas kamu. Terus ke taman bunganya gimana? Ke taman bunga mah masih bisa nanti-nanti. Yang penting kan tugas kamu dulu. Maaf ya. Nah, aku maaf. Yakin? Oh, jangan sekali-sekali. Yaudah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Aku bikin tugas. Mas Stephen-nya ada? Ya, saya sendiri. Kenapa ya, Mbak? Perkenalkan, saya Siska. Ada apa ya? Pak Robby meminta saya untuk datang ke sini. Rese. Siapa, Yang? Ini Yang, Mbak-Mbak. Bentar ya, aku ke minimarket dulu, bentar. Tadi pacar kamu? Oh, bukan itu, Mak. Adek aku. Biasa kalau adek kakak itu memang udah biasa. Ya, namanya adek kakak kan saling sayang menyayang. Oh iya, iya. Hai. Kamu ada di sini? Iya nih. Kak Steven mana? Tadi sih katanya mau ke minimarket. Oh, ini loh kameranya tadi tuh ketinggalan. Ya udah deh, gue cuma mau nitipin itu doang sih. Oke. Toiletnya di sebelah mana sih? Mana di kalau misal? Coba deh. Coba jalan sekalian deh, mau lihat villa ya bentar. Nitip ya? Oke. Kamu udah lama di sini? Dari belum lahir udah tinggal di sini malah. Enggak kelawan apa-apa. Ya udah, aku duluan ya, pulang duluan ya. Stop. Pasin. Balikin enggak? Kan sih lo. Enggak. Gua enggak nyangka ya sama lo ternyata lo. Ini bukan urusan lo. Ini udah jadi urusan gue sekarang. Ternyata bener kalah gue. Dia bilang gue harus jauh dari lo, karena ternyata lo tuh gak cuma aneh, tapi lo juga picik. Tuh, ambil kalau lo mau. Stephen bisa dapat cewek lain, gue gak bisa. Gue gak bisa hidup tanpa Sheila. Jangan temuin gue lagi ya. Gue harap kita gak saling kenal. Ternyata selama ini gue ketinggian ya gak nilai lo. Gue salah. Ternyata lo tuh gak cuman bodoh. Tapi lo juga gak bisa bedain mana yang palsu sama yang tulus sama lo. Oke. Oke, gue setuju mulai sekarang. Kita gak perlu lagi sama. Dari mana?
kemana aja sih? Tadi katanya mau ke toilet. Muter-muter aja tadi, lihat-lihat daerah sini. Minum dulu. Lo bawa baju gak? Ya, bawa kaos doang sih. Mendingan lo nginep aja di sini. Daripada lo pulang, ngapain? Udah malam juga kali. Begitu lo juga udah repot-repot bawa kamera gue. Iya, udah malam. Lagian lo bawa motor juga kan? Udah nginep sini aja. Halo, La. La, ini aku Dimas. La, aku mau tanya, kamu tahu Ndaraga di mana? Enggak tuh, gua enggak tahu. Loh, aduh. Raga di mana ya, La? Dia tuh bilang sama aku kemarin mau hunting lokasi di Puncak, La. Tapi sampai sekarang belum pulang juga. Ditelepon juga enggak bisa HP-nya. Aduh, aku khawatir banget, La. Kamu pasti tahu kan Raga di mana, La? Kasih tahu aku ya. Mulai sekarang gua sama Raga udah enggak ada urusan apa-apa lagi. Loh. Se. Kok kamu ngomong gitu sih? Emang kamu lagi berantem ya sama Raga? Lo tanya sendiri aja deh sama sepupu lo itu. Sorry ya. Stella. Yuk. Kalian duluan aja deh. Gue masih ada hunting lokasi buat field trip. Yaudah. Yaudah. Oke. Jatuh. Enggak. Mas, tolong, mas. Iya. Untung enggak ada luka fisik yang serius. Tapi kita tetap harus CT scan ya. Untuk memastikan kalau semuanya baik-baik aja. Kamu bisa dengar suara saya? Sekarang saya mau tanya kamu. Nama kamu siapa? Apa kamu bisa ingat ya? Saya Raga Dwi Praja. Akar 256? 16. Kalau akar 16? 4. Kacamata saya mana ya? Kalau lupa sih kan lo sekarang pakai soft lens. Lo masih ingat gue kan enggak? Kamu siapa emang kita pernah kenal? Dari hasil CT scan ini menunjukkan tidak ada masalah serius. Semuanya baik-baik aja. Tapi kalau lihat dari gejalanya, kemungkinan teman Anda mengalami TGA. TGA itu apa ya, dok? Transient Global Amnesia. Penyakit ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi benturan ringan di kepalanya itu bisa merupakan salah satu penyebabnya. Pasien masih bisa ingat untuk memori atau ingatan jangka panjangnya. Contoh, namanya, alamat rumahnya, dia masih bisa ingat. Tapi apa, dok? Ingatan jangka pendeknya, dia tidak akan bisa ingat lagi. Penyakit ini
hanya dialami selama kurang dari 48 jam. Dan ada satu hal yang perlu diketahui. Dia tidak akan ingat lagi kejadian hari ini. Hah? Gimana, Dok? Penderita TGA tidak akan ingat kejadian pada saat dia amnesia atau hilang ingatan. Jadi, untuk kejadian hari ini, dia tidak akan bisa ingat. Bahkan dia tidak akan ingat kalau dia pernah ketemu dengan saya. Dan dia juga tidak akan ingat kalau dia pernah dirawat di rumah sakit ini. Kenapa? Sekarang tanggal 2. Iya. Gue pikir tanggal 17 April 2017 tau. Gue bisa di puncak sih. Gue gak mungkin ngomong kejadian yang sebenarnya. Raga pasti bakal shock. Hey. Hah? Apa? Sorry, lo barusan nanya apa? Kok kita bisa di puncak? Iya, lo pikir aja cewek sama cowok di puncak berduaan. Enggak, jangan bilang kalau... Iya, kita pacaran. Gak mungkin. Gue mau telepon Dimas. Gue mau pastiin dulu. Handphone. Sini handphone. Gak. Handphone. Dompet. Tadi kan lo bawa di rumah sakit kan? Buat bayar dokter. Mana sini? Enggak. Cepetan dompet. Gue selalu naruh foto orang yang gue sayang dalam dompet. Jadi kalau emang omongan lo benar, pasti foto lo ada di sini. Iya. Nah. Sebenarnya. Ini nemu. Sebenarnya. Nama lo siapa sih? Lala. Kenapa? Lo ngeliatin gue kayak gitu? Lo gak percaya sama gue? Gue mau tanya lo satu hal ya. Oke. Kalau lo bisa jawab, mungkin gue percaya omongan lo. Oke. Kenapa gue suka matematika? Itu karena... Lo gak bisa jawab. Karena semua hal di dunia ini bisa dipahami dengan bilangan. Kayaknya kita balik Jakarta deh. Ya udah. Ayo. Tapi kenapa gue bisa di puncak? Ya udahlah, gak penting. Berarti itu penting. Cewek kan kayak gitu. Apa yang dipikir sama yang diomongin beda, gak sinkron. Apaan sih, lo tuh emang nyebelin banget ah. Kok lo ninggalin gue sih, lah? Lainnya kalau gue bukan itu. Lo mau tahu apa yang gue mau?
guys. Aman lah, insya Allah. Itu pemandunya aja gak yakin tuh. Lu kenapa sih, lo takut? Gak berani. Aduh, masa ngaku sih? Thanksin banget. Enggak takut. Bener. Ya kalau lo emang takut, nggak apa-apa, kita main di situ tuh. Di situ kan ada ayunan, ada perosotan, kita main yang lain aja, gimana? Gue berani. Yaudah, Mas, bantuin saya turun bentar. Nah, kalau lo beneran berani, lo duluan deh. Naik. Ayo, udah, yuk, Mas, bantuin. Mas, pelan-pelan. Udah pelan-pelan. Bisa. Lah, ini pada karatan mesinnya nih. Enggak. Makasih ya. Kamu tuh emang gak ada capeknya. Apa? Kamu. Gak salah denger ya. Biasanya kan gue lo. Aku boleh tanya gak sama kamu? Apaan sih, Ga? Kayak wartawan deh. Serius dong, lah. Ya udah, iya apa? Kamu kenapa sih mau pacaran sama aku? Orang yang dianggap alien sama semua orang di kampus. Ya karena aku juga alien. Apaan sih, udah. Ngomongin yang lain kayak apa gitu. Aku tuh takut banget sama ketinggian. Oh ya? Kamu tahu kenapa aku takut sama ketinggian? Aku belum pernah ceritain ini sama siapapun. Aku masih kecil. Papa aku selingkuh sama orang. Dan mamaku yang waktu itu sayang banget sama papa. Dan dengan hancur hatinya dia ninggalin aku sendirian. Dia loncat dari gedung apartemen di depan mata kepala aku sendiri. Gak udah, stop, gak usah dilanjutin ceritanya ya. Gak udah. Gak, sebenarnya ada yang mau aku omongin juga sama kamu. Ngomong aja gak apa-apa. Uh,
Sebenarnya foto panjang ceritanya. Kemarin itu kamu tiba-tiba ada di sini. Aku lihat kamu lagi ngejebak. Enggak. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Ya tapi emang ini kenyataannya, Gar. Kamu pergi deh. Pergi! Ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku gak akan pernah ninggalin kamu sendirian kayak mama kamu. Apapun yang terjadi, aku gak akan pernah.
Raga, sudah bangun? Mau saya buatkan teh, Mas? Akang siapa? Saya Asep, penjaga villa ini. Mas kan lagi sewa villa ini. Masa lupa? Saya sendirian. Setahu saya, iya sendiri, Mas. Saya mau langsung pulang aja, Kang. Gak bikin kopi dulu, Mas? Apaan nih? Dasar ya lo cowok buaya. Tega-teganya lo jadiin gue bahan taruhan. Oh, jadi lo ngejebak gue ya? Sheila, kamu jangan percaya sama dia. Aku sayang banget sama kamu. Beneran kok. Sayang, yuk kita jalan. Eh, lo jangan percaya sama dia. Dia tuh cowok sakit. Enggak kemana aja. Tuh, kan baru diomongin udah datang aja. Bagus. Walah toh enggak. Kamu itu dari mana aja? Se. Ini kamu kenapa mukanya? Hah? Kok babak belur gitu? Habis dari puncak. Ya aku tahu kamu itu habis dari puncak, tapi HP-mu enggak bisa ditelepon. Alasan apa? Enggak ada sinyal. Hah? Baterainya habis. Ya toh, klasik alasan kamu. HP gue hilang. Hah? Loh, kok bisa? Se. Cerita. Panjang ceritanya. Aku tahu ini pasti kamu berantem kan sama Stella. Ya toh? Udah deh, gue capek, gue mau istirahat dulu deh. Enggak. Tapi bentar dulu, kamu cerita dulu ini kenapa? Udah. Enggak. Kak. Kamu lagi sibuk enggak? Lumayan. Ini ada titipan buat kamu. Apaan tuh? Itu surat pengunduran dirinya Stella jadi relawan. Ya udah. Loh, kok kamu malah bilang ya udah sih? Gak gini loh, gak. Sebentar, kamu tuh kenapa sama Stella? Kamu berantem? Kamu putus? Atau apa? Dengar ya, Dim. Gue mau berantem mau apaan kayak sama Stella, bukan urusan lo. Mau dia ada atau nggak ada sama aja, orang kita juga biasanya berdua kok, kenapa sih? Ya aku juga tahu itu bukan urusanku, gak. Aku tuh cuman mikirin anak-anak, gak. Anak-anak pasti ngerasa kehilangan sosok seorang Stella, gak. Nggak usah mikirin anak-anak. Anak-anak udah gede. Loh, gak. Kok aku ditinggalin lagi? Mbak, surat, Mbak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama.
untuk Stella. Aku pernah membaca sebuah buku yang mengatakan kalau tak ada kata untuk kangen yang paling kangen. Pusat kangen, inti kangen. Tak ada kata yang paling tepat menggambarkan kangen itu sendiri. Seperti itulah aku padamu. Tak ada kata yang paling tepat menggambarkan perasaanku. Aku rasa kata cinta terlalu mudah. Karena aku mencintaimu bukan dengan kata cinta, melainkan dengan kata yang entah, kata yang tidak kamu mengerti, tapi kata itu berbunyi seperti sebuah nada. Lala, lala, lala. Aku lala padamu, Stella. Raga Dwi Praja.